Penjaga gawang Madura United Muhammad Rido Jusuli sukses bermain apik saat mengalahkan PSS Sleman di Stadion Madia Gelora Bung Karno Jakarta pada hari Sabtu 25 September 2021. Kegemilangan kiper asal Pekalongan itu tidak sepatah sukses mempersembahkan 3 poin pertama untuk tim berjuluk Laskar Sape Kerap ini, melainkan itu tercatat sebagai capaian clean sheet pertama dari 4 laga yang dilaluinya. Sebab 3 laga sebelumnya gawang Madura United selalu dibobol oleh lawan tandingnya, Bayangkara FC, PSM Makassar dan Persigabo 1973 masing-masing dengan 1 gol. Ini dia aksi-aksi penyelamatan Rido saat bentrok PSS Sleman di pekan ke-4 BRI Liga 1 2021. Rido tercatat sebagai pemain yang tampil reguler. Dari 4 laga Madura United, dia selalu jadi starter dan bermain penuh sepanjang laga atau sudah berlaga selama 360 menit. Catatannya, dia sudah sekali clean sheet dan baru 3 kali kebobolan. Sule Sulaiman, Sahid Mujtahidi, KMAV Sport melaporkan.